Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, saudara-saudaraku. Di malam hari ini kita melakukan perburuan Livina di Kecamatan Getas, Kabupaten Grobogan. Livina XP transmisi Matic. Tahun berapa Mas? 2010. 3 baris ya XP. Ini hanya reket atau kotor di bagian ruang mesin aja. Untuk siler-silernya saya lihat masih utuh, tidak ada bekas insiden ya. Kap mesin. Jadi ini penting untuk kalian yang pengen tahu mobil-mobil yang kita baru dapat, sebenarnya cuma kotor gini aja untuk apronnya bebas insiden. Untuk lampunya hanya kuning, perlu pemolesan sedikit. Ini kayak pemakaian kayaknya ya. Untuk bannya lumayan tebel, spoknya bagus. Ini minusnya di sini. Terus talang air nggak ada satu. Dan ini kayaknya sepat pemakaian di pintu ya. Ke depan lain-lain aman. Ke belakang. Di backdoor belakang juga aman, tidak ada bekas laka, tidak ada bekas sondolan. Silernya masih utuh. XP 15 ya teman-teman, otomatik. Di sini juga tidak ada bekas korosi, tidak ada indikasi karat. Perlu penyalonan ya, atau perlu pembersihan full luar dalam. Pelapornya juga perlu sentuhan pembersihan. Untuk bodi kiri juga masih mulus, dan tadi sudah dicoba juga matiknya masih respon. Oke. Buat kalian yang punya info, silahkan diinfokan mobil bekas tetangga atau teman kalian yang mau jual mobil, silahkan diinfokan saja, barangkali kita berminat. Yang penting tidak bekas laka depannya, kalau kotor-kotor kayak gini wajar. Terus instrumen ini juga masih kenceng, nat-natnya juga masih rapi. Kalau mobil kotor saja bekas pakaian, minusnya nggak apa-apa ya. Dan buat kalian, jangan lupa subscribe dan like serta follow Instagram saya @hendrabagol supaya saya lebih bersemangat. Oke. Nah, setelah kita cocok dengan fisiknya, yang langkah terakhir jangan lupa mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin ya. Rekan-rekan, untuk Grand Livina XP, untuk Grand Livina maksud saya 2010 ini terdapat di sini nomor rangkanya. Dengan membuka bagian ini ya. Dan untuk yang nomor mesinnya ini sangat kelihatan nih di sini nih. Nah, nomor mesinnya berada di sini nih. Ya, kelihatan dari bagian luar juga. Oke, saya rasa cukup sekian vlog saya. Terima kasih, sampai ketemu di unit yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.